tempat di mana di sini masih kayak kebun gitu. Ini kan tanahnya naik tangga-tangga gitu. Nah, sampai di sini dia baru masuk ke dalam si kebun jati itu. Kebun jatinya lurus. Kebun jati lurus, saya ingin membuat satu interupsi di kebun jati itu. Oma Jati itu adalah sebuah villa yang terletak di Anyer di tengah perkebunan jati seluas 3 hektar di mana saya mendesain satu rumah yang kecil yang hanya bisa ditinggali oleh 2 orang. Memang tujuannya untuk honeymoon atau untuk merasakan keindahan kebun jati. Tantangan sewaktu saya mendesain Oma Jati adalah bagaimana karakter dari kebun itu tidak berubah setelah desain saya ada, tapi justru menambah keindahan dari kebun jati itu sendiri. Buat saya karakter yang kuat itu penting. Saya mencoba menginspirasi arsitek-arsitek muda, bagaimana mengencourage mereka supaya bisa membuat karakter arsitektur mereka berbeda-beda. Desain adalah sebuah proses yang mengalir. Desain yang baik, sebuah keseimbangan. Saya Andra Matin, saya arsitek Indonesia dan bekerja di Jakarta.